Terus. Terima kasih. Oh, arti pemilu adalah untuk mensukseskan negara ini dalam reformasi yang telah. Bahwa saya akan memegang, bahwa saya akan menjunjung tinggi amanat penderitaan rakyat, akan menjunjung proklamasi 17 Agustus. Ya, perasaan biasa-biasa saja, hanya dalam hati kecil ada sebagian harapan mudah-mudahan pemilu sekarang ini benar-benar jurdil, ya. Ya, harapan tetap saja ada, soalnya tempat sehat sama tempat kumida. Nomor 19. Jadi berharapnya Pak Harto nggak datang. Sekarang saudara pendengar di seluruh tanah air, Bapak Presiden B.J. Habibie sudah membawa dan bersama dengan Ketua KPPS untuk menyerahkan hak beliau untuk memilih pada pagi hari itu. Presiden menerima dua kertas suara dari warna merah jambu dan kali Bapak Presiden mendapatkan nomor 9 dan sekarang saudara pendengar nomor 14 Profesor Dr. Bapak sebelah kanan, sebelah kiri, Pak. Ibu sebelah kanan, Bu. Ibu sebelah kanan. Sama. Ya, Pak. Makasih. Kamera dari saudara pendengar, Bapak Presiden sudah memasukkan kertas suara berwarna. Suasana memang menegangkan, namun dengan penuh kegembiraan sudah dimasukkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.